sapinya kesemutan, banyak semut kan, kesemutan. Katanya suara ada, gambarnya gelap. Dulunya pernah diperbaiki katanya. Setelah diperbaiki, hidup sebentar, terus gambarnya pelan-pelan gelap. Ternyata setelah kita cek, playback ini udah pernah diganti. Tapi mungkin punya bekas ya. Menggunakan tipe BSC25 1010A. Sementara 1010A di pin terakhir sini 180 volt outputnya. Nah, jadi kejanggalannya tadi setelah dihidupin, suara ada, gambarnya ada, ketemulah R yang di sini dari kaki ini, seharusnya AFC ya. Ini mungkin dia pakai dulu playback 1003A. Nah, ketemulah R-nya terbakar. R yang di sini. Nah, permasalahannya cuma kita potong jalur ya di sini. Terus AFC-nya kita pinjam dari tegangan header. Ya, pasti apa? Ini karena bersemut, soketnya juga bermasalah. Ini udah dilem, ini dia. Ini juga kayak kena lem. Jadi sekalian kita ganti playback aja sama LPO-nya. Atas lagi. Bedanya ya di sini dia. Kaki lain sama dia. Cuma bedanya kalau 1010A kaki ini dia mengeluarkan tegangan untuk 180 volt. Sementara dia pasang langsung ya udah pasti angus. Karena AFC-nya kan masuknya ke sini. Untungnya R-nya yang angus, bukan ini yang rusak. Kita persiapkan dulu, ganti soket sama kita ganti playback aja, karena playbacknya udah bunyi bocor sedikit, takut terjadi nanti apa-apa lagi. Diganti juga dengan ini 1010A juga, cuma ini udah kita rombak. R yang kita pasang R2K2. Tadi udah dites OSD, nampak ada masalah, nampak udah aman. Mari kita ganti playback ini. Playback udah sudah kita ganti. Soket juga sudah. Ini udah dikasih clear. Karena ada di kotor ya. Jalur ini kita potong untuk ke R tadi, kita ganti dengan R yang 2K2 tadi ke sini. Sekarang kita coba hidup, ada gambar, OSD nya ada di sini. Hidup. Sudah ada, lihat dari cek menunya karena menunya alhamdulillah
SD-nya ada. Alhamdulillah. Tinggal kita tes dan tutup. Terima kasih.